Hey guys, gimana kabar kalian? So, hari ini aku mau ngasih tips buat kalian yang pengen kelihatan lebih tinggi. Jadi langsung kita mulai aja. Yang pertama, jangan pakai celana yang terlalu crop. Ganti dengan celana yang cukup panjang tapi memperlihatkan mata kaki atau ankle pants. Karena somehow ini bisa bikin kita kelihatan tinggi, clean, dan modern. Kedua, kalian bisa coba wide leg pants. Ini modelnya bisa ngasih ilusi kaki panjang, tapi kalau bisa jangan berlebihan, terutama buat petite girls, karena panjang celana yang berlebihan bisa bikin kalian makin pendek. Ketiga, kombinasiin celana warna gelap dengan sepatu gelap. Sebenarnya bawahan kayak rok juga bisa. Kalau kalian suka pakai stocking, bisa kombinasiin stocking yang gelap dengan sepatu gelap dan bisa nanti dikombain dengan dress. Karena warna gelap itu bisa ngasih ilusi yang merampingkan, jadi kaki kalian kayak lebih panjang gitu. Next up, kalian bisa masukin baju ke dalam celana atau rok, atau bisa juga coba celana high waist. Nah, cara ini tuh bisa ninggiin garis pinggang kita, jadi kaki kita tuh kayak lebih panjang gitu loh guys. Kelihatan banget bedanya kalau kita pakai celana low waist atau kalau bajunya dikeluarin. Selanjutnya nih, kalian bisa coba go monochrome, artinya pakai atasan atau bawahan dengan warna yang sama. Monochrome itu bukan berarti hitam atau putih ya, tapi kalian juga bisa cobain warna yang sama, tapi dengan shade yang berbeda. Misalnya, versi warna tua dan mudanya. Dan kalau bisa sih maksimal 3 warna, jangan berlebihan. Terakhir, kalian bisa juga coba motif straps, tapi yang vertikal, jangan yang horizontal. Nah, motif ini tuh bisa ngasih ilusi memperpanjang badan kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen kaki yang kelihatan lebih panjang, lebih ramping, kalian bisa cobain pakai celana straps. So, yeah, that's it for today's video. Aku tahu ini videonya singkat, tapi semoga bermanfaat buat kalian. Thank you for watching, dan don't forget to subscribe. Bye!